Abang 86. Mampak tak deh pandai nak. Syedarlun, sebanyak 4 unit rumah di Biren rusak parah. Ada yang atapnya diterbangkan angin, tertimpa pohon tumbang setelah hujan deras dan angin kencang melanda Biren pada Sabtu 10 Desember 2022 malam. Adapun rumah rusak yaitu 2 unit Desa Senebuk Semawe, Kecamatan Pelimpang Biren, yaitu milik Junaidi, bagian atap dan dinding rusak parah. Sebagian atap diterbangkan angin, rumah tersebut ditempati oleh Junaidi bersama istri dan kedua anaknya. Fitriah Suryadi, istri dari Junaidi di lokasi mengatakan, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 10 Desember 2022, turun hujan disertai angin tidak begitu kencang. Tiba-tiba datang angin kencang dan lalu atap rumahnya lepas terhempas ke halaman depan rumah. Kemudian rumah milik Bahtiar juga di Desa Senebuk Semawe, Pelimpang Biren, atap dapur diterbangkan angin saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Kemudian, satu unit rumah konstruksi kayu di Desa Samagading Pandrah milik Salman berusia 50 tahun, rumah tersebut rusak berat setelah satu pohon pinang di samping rumah tumbang saat angin kencang. Terakhir, satu unit bangunan bekas kantin SMPN 1 Pesangan di belakang gedung Karang Taruna juga rusak setelah satu pohon tumbang menimpa bangunan tersebut yang ditempati Halimah. Dari Biren, Yusmandin Idris, serambinews.com. Putek ya, Bang.